Memasuki masa purna tugas sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggelar doa bersama dengan kerabat dan anggota Banser di rumah dinasnya di Jalan Imam Bonjol, Surabaya. Usai doa bersama, Gus Ipul juga melakukan serah terima kunci rumah dinas pada staf Biro Umum dan pindah ke rumah pribadinya di kawasan Gayung Sari, Surabaya. Usai purna tugas, Gus Ipul berencana belajar menjadi petani tomat ceri karena potensinya sangat besar. Sementara terkait karir politiknya, ia masih belum menentukan arah meski sudah banyak pihak yang mengajaknya. Ya, sebagai politisi tentu saya siap mengabdi di mana saja. Saya dulu pernah jadi menteri, pernah jadi sekjen partai, pernah juga jadi komisaris BRI, wakil gubernur dua periode. Nah, ke depan tergantung kesempatan yang ada gitu. Tetapi kan kesempatan itu bisa ada, bisa tidak di dalam dunia politik. Dan itu kita maklum, gak ada masalah. Jadi kalau ada kesempatan tentu kita akan mengabdi. Tapi kalau tidak, ya kami ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Ingin mendukung pemerintah dengan mengembangkan suatu gerakan-gerakan yang memang bisa membuat hidup kita makin sejahtera. Istri misalnya itu membuat Fatma Foundation yang ingin bergerak mengajak masyarakat peduli untuk membiasakan diri hidup sehat. Gus Ipul juga memastikan tidak akan menghadiri pelantikan Gubernur Jatim baru di Istana Negara pada Rabu besok karena ada keperluan. Namun ia mengaku sudah bertemu secara langsung dengan Gubernur Jatim terpilih Kofifa Indar Parawansa. Selvi Wang, Aris Ramatua, CTV. Aset Pemprov Jatim datang atau